Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya sekali lagi Kardok. Dan kali ini kita nak bawa kereta McLaren MP4 12C. So, seperti biasa, kalau korang nak sewa kereta ini, korang boleh pergi hubungi. Time aku nak buat video lah, bising kan. So, seperti biasa. Ya Allah, ya Tuhan ku. Subscribe, subscribe, subscribe itu percuma. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Hai, assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya sekali lagi Kardok. So, hari ni kita nak bawa kereta McLaren MP4 12C. So kalau korang nak sewa kereta ni, korang boleh pergi ke website korang boleh ke website MFI Auto House. Korang nak beli pun boleh, korang nak sewa pun boleh. So kalau nak sewa, obviously mereka akan minta korang punya bank statement lah. Kalau banyak duit korang, murahlah ke kereta ni. Ha, insyaAllah. Tapi kalau korang nak beli pun boleh, bukan sekadar McLaren MP4 ni. Ada 40 lebih kereta ada dekat mereka punya showroom sekarang. Korang boleh pergi dekat MFI Auto House yang terletak dekat Kudu. Alright? So, korang boleh beli kereta. Nak buat loan dekat situ pun boleh. Ha, macam-macam servis mereka ada. Okay? Ini antara kereta yang mereka ada lah, McLaren MP4 ni. Tetapi kan, sebelum ni, saya pernah pun buat video pasal McLaren ni. Korang boleh tengok dekat video-video sebelum ni. Cuma hari ni kita nak buat surprise. Apa dia tahu? Kalau korang tanya aku kan, kalau aku nak review biasa je. Apa kata kalau kita buat kejutan? Nak tahu tak apa dia kejutan? Kejutan dia, kita nak bagi intern merasai. Saya ada lebih kurang 6 orang intern dekat Kardok Academy ni. Kita nak bagi intern merasai naik supercar. This is supercar tau. Kereta ni adalah keluaran daripada McLaren menggunakan F1 teknologi untuk menghasilkan kereta ini. Ya, 50 tahun pengalaman F1 tu hasillah kereta ini. Ini adalah kereta yang hampir dikatakan 100% didesain dan dihasilkan sendiri oleh McLaren. Even the engine is designed by McLaren. Aku rasa kan, kalau kita tengok apa reaksi mereka kalau mereka dapat naik kereta ini. Alright. Dan sekiranya anda juga berminat untuk menaiki kereta-kereta supercar, exotic car ataupun luxury car, saya ada berita baik untuk anda. Tapi korang kena tengok sampai habis. So, tanpa melenggangkan masa, jom kita panggil budak-budak intern jap. Cameraman aku budak intern. Apa kau rasa? Ha? Rasa... Oh. Rasa speechless. Speechless? Yes. Tapi tuan kau dah naik AMG, mereka belum naik. AMG lain, ni McLaren. Lain. Itu tinggi sikit, ni rendah sangat. Ini rendah sangat eh. Anak-anak! Meh sini semua, meh sini! Budak-budak intern, budak-budak intern. Jom. Apa? Asal seorang, mana lain? Ya Allah. Ambil apa ni? Eh, dah ada intern. Saya hari ini baru mendaftar. Oh my god. First time tengok depan depan. First time tengok depan depan. Sebelum ni kau tengok kat mana? Dalam TV. Kasyuk. Dalam TV. Alright guys, so ini adalah intern, budak-budak intern saya daripada UiTM mana? Puncak Alam. Puncak Perdana. Puncak Perdana. Eh. Mereka apply nak jadi intern dekat Kardok Academy, tapi mereka tak tahu pasal Kardok. Basically kalau korang nak jadi intern aku, make sure korang tahu pasal kereta. So hari ni kita nak tanya mereka pasal kereta ini. Actually semalam aku dah bagi mereka tugasan pun untuk study pasal McLaren MP4. Cuma aku tak bagi tahu pun mereka yang aku akan bawa kereta ni. So lepas ni kita akan tengok reaksi mereka dapat naik kereta McLaren MP4 ni. Siapa boleh bagi tahu saya apa nama kereta ni? McLaren C12. McLaren C12? Lagi? McLaren MP4 C12. Okay, nama penuh dia McLaren MP4 C12. Okay. Kereta ni dikeluarkan pada tahun bila? Tahun pertama kali kereta ini dikeluarkan? 2011. Wah, macam menjawab. Kita macam bawa budak-budak tadi kan melawat apa dia? tengok ni kereta mana. Enjin dia kat mana? Enjin lah kat belakang. Enjin dekat belakang? Ya. Tapi tak jawab. Aku tak perempuan pula jawab. Lagi dia mungkin minat. Okay, enjin dia berapa sisi? 1,379. Berapa? 3,399. Haa?
Salah. Kau boleh. Kau pergi UITM. 3799 cc. Berapa? 3799 cc ataupun 3.8 liter enjin. Okey. Kalau 3.8 liter enjin, berapa turbo kereta ni? Siapa tahu? 9 turbo. Kau ni agak-agak. Tak, turbo tu dia punya tu apa dia? Turbo lah, mana ada nama lain untuk turbo? Saya tahu apa dual clutch. Apa? Dual clutch. Dia punya dia ada 7 speed dual clutch gearbox, betul? Dia ada twin turbo. Soalan saya seterusnya. Berapa dia punya horsepower? Saya nak jawab. Afiq. Berapa horsepower dia, Fik? 592. 592 horsepower ataupun lebih kurang 600 PS eh? Torque dia? Torque dia 600 tak? 600 juga. Okey. Kereta ni merupakan kereta dua pintu, dua tempat duduk. Saya nak tanya, apa nama benda ni? Siapa dapat jawab apa nama benda ni? Tak tahu. Jawab ah. Ini nama dia flap. Flap ni dia active flap, active fungsi dia sebagai air brake. So bila korang bawa laju, korang ambil corner, korang brake tu, flap ni akan naik. So bila dia naik, kalau ada orang langgar kau daripada belakang, kau tak nampak sebab dia naik. Dia akan naik eh. Siapa boleh bagi tahu saya macam mana, kat mana dia punya pembuka pintu? Atas. Mana atas? Tunjuk. Ini ah. Ha, mana? Atas. Naik atas. Cuba Afiq take zoom. Bukan zoom, Afiq tunjuk. Okey. Angkat naik atas. Macam mana nak angkat naik atas? Entahlah saya. Duduk Afiq. Mana? Tak ada pun. Rasa ada ni kot button dia kan. Pai tingkat buka. Tingkat dia memang okey. Undur sikit. So basically, cara nak buka pintu ni kau kena lalukan tangan kau dekat sini dan kau boleh buka. Pintu ini dia tak buka macam pintu biasa. Dia buka ke atas. Alright. Butterfly door. Dia memang lawalah. Kalau tutup macam mana? Tutup. Inilah rupa dia kalau buka. So basically, kalau nak ambil parking, kena pastikan korang jangan rapat dengan pintu sebelah tu. Tak terbuka ke? Alright. Dengan kereta sebelah tu cari ruang yang luas sikit apa semua eh. Harga kereta ini, kalau korang nak beli, kalau brand new memang juta lah. Tapi kalau korang pergi dekat MFI Auto House, korang boleh dapat harga kereta ni dalam RM628,000. Sama macam kereta yang kita review sebelum ni. Alright, lagi satu yang menarik pasal kereta ini, kalau korang tengok, dia punya DRL, Daytime Running Light dia. Okay, ini kunci dia. Actually, kalau malam, ini nama dia DRL, Daytime Running Light dia. Daytime Running Light dia, macam logo kereta dia. Kereta McLaren ni logo dia. Apa yang menarik lagi pasal kereta ni, yang ni nama dia tube. Bahagian ni eh, bukan bahagian depan, bukan bahagian belakang. Nama bahagian ni tube. Ianya diperbuat daripada, siapa tahu? Carbon apa? Carbon fiber. Carbon fiber. Tube dia daripada carbon fiber, which is memang ringan. Carbon dan kalau nak letak barang, kita letak barang kat depan ni. Nampak macam kecil betul tak? Dekat depan ni boleh muat seorang manusia. Sekejap, kita buka dulu. Yang ni kalau korang nak towing kereta korang, okay? Kalau korang tak tekan button towing ni, nanti kereta ni akan bising. Sebab apa? Sebab dia ingat kau nak curi kereta ni. Yang ni untuk buka buka belakang. Okey. Ni boleh buka, tengok dia dah tak buka. Nanti kita buka depan tu. So inilah dia. Enjin 3.8 liter 80 kg eh. Twin turbo, okey. Macam ni je design dia. Lepas tu kalau kau nak tengok belakang kecil je cermin belakang dia tu. Okey. Allah. Okey, exhaust dia bukan dekat bawah. Exhaust dia dekat atas ni. Exhaust dia dekat situ. Kalau kau orang nak buka boot depan, dia punya button tu dekat sini. Okey. Tu button dia. Nampak tak? Besar tak besar? Mana muat suara. Jika masuk. Boleh bawa selip. Boleh. Okey, tutup duduk. Janganlah tutup. Dia kata nak tutup. Okey dah, keluar balik. Fikri masuk. So basically korang
dekat dekat depan ni ada macam crash absorber dia apa semualah. Korang dekat carbon fiber tube tu akan selamat, insya-Allah tak ada isu, dan ruang untuk letak barang kat sini memang besarlah. Alright. Oh. Okey. Siapa tak sabar nak naik kereta ni? Nah. Saya. Okey. Mari kita yang korang nak kena tahu pasal kereta ini eh. Tutup pintu jap. Ha, takut. A few moments later. Okay. Yang korang nak tahu pasal kereta ini, dulu waktu McLaren buat pada tahun bila tak ingat, 90-an ke 80-an, kereta McLaren tu dia ada so-called four pedal. Okay, four pedal. Ada satu brake rahsia dekat kereta F1 dia tu, di mana dia boleh brake bukan ke semua tayar, tayar di bahagian dalam waktu ambil corner, untuk mengurangkan understeer. Okay. Contohnya bila orang bawa laju dia ambil corner, tapi sekarang McLaren dia adapt benda itu tapi secara elektronik. Bila korang bawa kereta ini laju dan korang nak ambil corner, tayar belakang belah dalam corner tersebut dia akan brake bagi membuatkan korang ambil corner tu tajam. So McLaren ada teknologi ini yang tak ada banyak kereta, dan this is one of the best kereta yang ada traction control dia. Kereta lain ada traction control, tapi one of the best yang ini. Maksudnya kalau korang bawa dalam hujan ke apa semua, memang selamat. Dia memang boleh control benda tu eh. Mari kita buat apa orang cakap? Test drive. Bukan test drive. Drive through. Bukan. Ride, enjoy ride. Apa macam apa joy cakap? Joyride. Jom kita buat joyride dengan budak-budak intern ni. Jom. Okey, siapa nak dulu? Awesome. Malu. Awesome. Okey, siapa yang tak nak naik angkat tangan? Semua nak naik. Manalah tahu ada yang tak berminat dengan kereta tu semua kan. Awesome, cepat siapa dulu? Let's relax. Ha. Okey. Diana. Bagi tahu nama. Silakan. Nama saya Diana. Itu je. Cakaplah hari ni saya. Saya tak join lah tadi. Oh, kau last. Kameraman last. So guys, kalau korang nak juga merasai naik kereta-kereta mewah ataupun kereta-kereta supercar ni ataupun kereta-kereta eksotik ni, korang komen dekat bawah, korang bagi tahu korang nak naik kereta apa. Kita akan buat satu kali cabutan bertuah, dan siapa yang bertuah, kita akan bawa dia naik the next car yang kita akan review daripada MFI Auto House ni. Ha, dia ada Lamborghini, Aventador lah, Huracan lah. Macam-macam kita ada. So kalau korang nak merasai naik kereta ini, kereta-kereta yang saya maksudkan ni, korang komen dekat bawah. Nanti kita akan buat live cabutan bertuah untuk korang yang sentiasa menyokong kaduk ni tadi. Itu saja. Nantikan video seterusnya. Bos, saya nak komen juga. Tak nak komen? Boleh. Ha, yeah. Tapi kalau kau terpilih kau tak menang lah. Kau boleh komen. Sebab yang ni untuk, sebab kau dah naik kereta ni. Saya nak naik Lamborghini SB. Aduh. Sibuk orang lain nak naik, dia nak naik. Asyik naik Saga je. Subscribe. Alhamdulillah. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.